Karena kita ini dalam apa memperingati Hari Kartini ya Bu Lurah, kita sebagai perempuan tentunya pada saat kita memimpin, nah pernah gak sih Bu Lurah merasakan dipandang sebelah mata mungkin atau diragukan sebagai seorang pemimpin perempuan khususnya pada saat ibu di Kelurahan Serdang ini? Lurah perempuan selama saya menjabat Mbak Yoga ya, tentunya masyarakat DKI secara nasional sekalipun gitu kan, mereka sudah tahu dan sudah memahami emansipasi wanita saat ini gitu kan. Sudah banyak pemimpin-pemimpin di bidangnya ya kan, ya adalah merupakan seorang wanita dan sukses berhasil. Betul. Gitu kan. Disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat, inilah dia J-Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sohib Jakpus, kembali lagi di J-Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Senang sekali saya Yulia Francisca bisa menyapa dan menemani Sohib Jakpus. Dan saya ucapkan juga selamat Hari Raya Idul Fitri ya, 1444 Hijriah, kepada semua umat Islam yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, di bulan April ini, selain dalam suasana Idul Fitri, kita juga memperingati Hari Kartini, tepatnya tanggal 21 April. Dalam rangka mengenang jasa sosok perempuan spesial dalam sejarah Indonesia, di episode kali ini, kita mengundang salah satu representasi Kartini masa kini di Jakarta Pusat. Penasaran siapa? Gak usah berlama-lama lagi, mari kita sambut Lurah Serdang, Ibu Rizka Handayani. Halo Bu Lurah. Halo Mbak Yulia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, gimana selamat kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu? Selamat pagi Sohib J-Podcast ya, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja semuanya. Amin. Oke, Sohib Jakpus, ngomong-ngomong saya agak bingung nih sebenarnya Bu Lurah memanggil apa, karena beliau ini adalah kakak senior saya, mpok saya pada saat dulu kita pendidikan di sekolah ya Bu Lurah ya. Oke. Ketemu lagi kita. Iya. Makasih Bu Lurah sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan tugas-tugas di wilayah kelurahan, sudah mau datang di studio J Podcast dan bisa menyapa dan bincang-bincang dengan sahabat Jakarta Pusat. Oke, sehat dan pastinya semangat terus Bu Lurah ya. Insyaallah. Oke. Semangat terus. Iya, semangat terus. Baik, mungkin bisa diawali nih, pengen tahu gimana sih Bu Lurah awal mula karirnya sampai bisa menjadi Lurah Serdang saat ini. Ya, untuk Mbak Yulia dan Sobat atau Sohib J-Podcast yang ada di Jakarta Pusat, hari ini kebenaran saya hadir di sini, Ibu Rizka sebagai Lurah Serdang, ya, dalam rangka memperingati Hari Kartini seluruh Indonesia. Jadi hari ini saya mau cerita nih sama Mbak Yulia nih tentang karir saya mulai dari awal sampai dengan saat ini. Ya Alhamdulillah dari semenjak lulus sekolah sudah 15 tahun saya berkarya dan berkarir di Pemda Provinsi DKI Jakarta. Wow, 15 tahun ya. Ya lumayan lah, sudah cukup lama ya. Artinya dari selesai sekolah saya sudah mulai ditugaskan, ya ditugaskan langsung masuk ke Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta pada saat itu, dan tidak lama ya saya ditugaskan dan dimandatkan untuk bertanggung jawab memegang tanggung jawab mengawal atau mendampingi Ibu Ketua Tim Bergerak PKK Provinsi DKI Jakarta. Pada saat itu adalah Ibu Gubernur Provinsi DKI Jakarta, istri Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai ajudannya Mbak Yulia. Nah dari situ cukup lama, saya kurang lebih 5 tahun, 4-5 tahun saya ikut beliau, dan ya, saya turun ke wilayah jadi sekretaris kelurahan. Cukup juga lama, berapa tahun. Di kelurahan mana tuh Bu Lurah? Pertama dulu di Mangga Dua Selatan. Mangga Dua Selatan. Nah, setelah itu saya pindah ke Kelurahan Pegangsaan tuh, ada kurang lebih 6 tahun. Dan setelah itu Alhamdulillah lagi saya dimandatkan dan dipercaya, diberikan amanah oleh Pemprov DKI sebagai Lurah Serdang untuk memimpin wilayah atau masyarakat di lingkungan Kelurahan Serdang.
Nah, sampai saat ini alhamdulillah masih menduduki sebagai Lurah Serdang di Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat ini, Mbak Yulia. Wah, Sohib Jakpus, kita dengar sendiri 15 tahun sudah pengalaman Bu Rizka di wilayah, mulai tadi dari sekretaris kelurahan dan tidak langsung di Kelurahan Serdang ya Bu, sudah beberapa kelurahan. Dan tadi kita juga mendengar Sohib Jakpus bahwa Bu Rizka pernah menjadi ajudan Ibu Gubernur, istri dari Kepala Daerah DKI Jakarta. Nah ini pasti banyak keseruannya nih. Mungkin teman-teman Sohib Jakpus mau dengar juga gimana sih keseruan yang namanya menjadi ajudan Ibu Gubernur. Boleh dong Bu Rizka diceritakan ke kita keseruannya. Ya, ya begini Mbak Yulia, jadi awal memang saya masih belum banyak tahu tentang yang namanya birokrasi. Jadi menjadi seorang ajudan gubernur yang pada saat itu saya diamanahkan oleh BKD Provinsi DKI Jakarta merupakan satu bentuk pengalaman yang cukup berarti buat saya. Artinya selama saya bertugas di sana gitu kan sebagai ajudan, saya mulai belajar ya, mulai belajar sedikit-sedikit ya, tidak hanya belajar teori gitu kan, tidak hanya belajar birokrasi, tapi keseluruhan sampai saya harus belajar manner dan lain sebagainya. Karena kita mendampingi seorang pemimpin nomor satu di Provinsi DKI Jakarta ini tentunya harus mengerti ya, paham apa saja yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan beliau ya selama beliau menjabat sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Jadi banyak sekali cerita di sana lah gitu kan, dan banyak sekali menginspirasi kita untuk tetap ya semangat berkarya, semangat berkarir. Artinya tidak semudah itu, tidak segampang itu kita mencapai sesuatu tanpa proses. Jadi semua berproses tuh, ya kan? Gak hanya tulis menulis kerjaan saya, Mbak Yulia, ya kan? Jadi semuanya mulai dari penjadwalan, gitu kan, mempersiapkan kebutuhan dari ibu, iya, gitu kan, jadwal pakaiannya, gitu kan, apa yang harus di-schedule-kan. Nah itu banyak sekali. Sampai rapat-rapat pun, ya kita pun ikut andil dalam pendampingan-pendampingan kegiatan beliau. Iya, apalagi tamu seorang ibu kepala daerah dari berbagai macam komponen ya, bukan hanya masyarakat. Mungkin juga menerima tamu dari negara sebelah. Iya, betul. Nah, itu tentunya perlu adanya respon yang juga dari kita sebagai ajudannya yang bisa menyesuaikan, yaitu tadi manner dalam kita mendampingi pimpinan, dalam hal ini Bu Gubernur ya, Bu Rizka ya. Nah, berarti ini pengalaman yang luar biasa ya Sohib Jakpus yang sudah dilalui Bu Rizka sampai akhirnya sekarang menjadi Lurah Serdang, di mana bertemu langsung dengan masyarakat di Kelurahan Serdang. Iya, kayak extra time banget. Gitu extra kan. Time ya, pastinya itu harus ya Bu. Membutuhkan sebuah pengorbanan. Pengorbanan. Dan, kesabaran tentunya ya, karena memang kegiatan ini kan kita ngikutin orang nomor satu ini kan kegiatannya padat. Padat banget gitu kan, kadang-kadang sampai malam, bahkan paginya kita harus ikut lagi. Nah ini benar-benar kita belajar dari sini bagaimana caranya mengatur, memanage waktu yang sebaik-baiknya ya, sehingga pekerjaan kita dapat tuntas dengan baik ya kan, dan menghasilkan juga kerja yang baik. Iya itu. Betul. Capek memang, tapi betul. Ya itu adalah sebuah kinerja. Kan yang kita berikan supaya hasilnya lebih optimal. Dan tentu itu kesempatan yang tidak datang dua kali ya. Betul. Bu Lurah, kita dipercayakan diberi kesempatan untuk bisa mendampingi ibu nomor satu di DKI Jakarta. Tentu kita akan manfaatkan itu sebaik mungkin, dan itu akan menjadi pengalaman yang mungkin belum semua orang, dan belum tentu semua orang bisa mendapatkan itu. Iya. Jadi suatu penghargaan yang luar biasa juga kalau kita bisa dipercayakan hal itu ya. Mau. Mungkin kalau saya pikir baik Bu Rizka, sekarang seru ya, padahal ya. Pastinya seru banget, pengalaman yang luar biasa. Nah sekarang saat menjadi lurah di Serdang, menghadapi langsung masyarakat, apa sih suka dukanya gitu Bu Lurah, yang ya tadi
disampaikan mungkin tidak jauh berbeda dengan ajudan yang 24 jam harus siap siaga ya. Nah, bedanya mungkin pada saat menjadi ajudan kita melayani pimpinan, nah kali ini lurah adalah melayani masyarakat. Gimana nih Bu Lurah, suka dukanya? Ya, alhamdulillah saya jadi lurah ini kan dari tahun 2017 nih Mbak Yulia. Cukup lama gitu kan. Artinya saya belum pernah berarti sekel ini kan memang di wilayah, tapi untuk mengambil keputusan-keputusan itu kan bukan tugas saya, tapi adalah lurah. Iya. Nah, di sini decision maker yang mana tugas tersebut ya harus kita emban, kita penuhi untuk kelangsungan kegiatan-kegiatan di masyarakat. Jadi kalau dibilang suka duka gitu kan, suka duka kalau saya lebih banyak sukanya. Lebih banyak sukanya dibanding dukanya ya. Ini kalau dipikirin duka mah aduh nanti pusing ini ya. Rasa. Gitu. Mending kita fokus ke sukanya aja ke sukanya ya. Sukanya saja gitu. Itu prinsip saya. Jadi nikmatilah pekerjaan kita gitu kan selagi kita mampu dan kredibel di bidangnya. Seperti itu. Jadi kalau dibilang suka banyak sukanya. Satu, ya kan di kelurahan itu saya banyak mengenal masyarakat gitu kan. Di situ saya belajar bagaimana saya bisa ngimbangin masyarakat mulai dari strata-strata lain-lain gitu kan, mau dari ekonominya ya kan, strata pendidikannya, sosialnya, budayanya gitu kan, karakter-karakteristiknya bahkan pun itu ya kita harus menerima gitu kan, bagaimana caranya di masyarakat itu ya dengan keanekaragamannya kita yang menyesuaikan, karena kita adalah pemimpin wilayahnya. Nah, caranya bagaimana? Ya bergaul, mengikuti semua kegiatan-kegiatan, gitu kan. Jadi, senang kalau ketemu masyarakat, dia seorang, apa, misalkan pedagang, gitu kan. Iya. Ya, kita ngobrolnya tentang pedagang, iya. Gitu kan. Kita ketemu tukang ojek, ngobrolnya tentang tukang ojek, iya. Gitu kan. Jadi nyambung, gitu kan. Jadi, dalam hal ini masyarakat jadi welcome. Gitu kan, dia bicara tentang cerita politik atau cerita berita-berita yang terkini, ya kita samain dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita punya, gitu kan. Jadi alhamdulillah ya masyarakat di Serdang yang saat ini ya bisa gitu, enak gitu kan. Jadi selama saya bertugas itu masyarakatnya pun welcome gitu kan, kegiatan-kegiatan yang mau keagamaan, kegiatan sosial, kegiatan keolahragaan itu sebisa mungkin saya hadiri. Ya kalau nggak ada halangan, kalau nggak lagi nggak enak badan gitu kan, sebisa mungkin saya hadiri. Jadi dari situlah saya menghargai mereka, begitu pula mereka menghargai saya, iya. Gitu. Sehingga jadi, akhirnya lebih banyak cerita sukanya cerita gitu sukanya. Ya, Bu Lurah ya. Kalau dukanya ada, dukanya gitu kan, ya capek, pasti extra time. Kalau lagi banjir, begadang gitu kan. Tiba-tiba ada peristiwa lainnya, misalnya kebakaran atau apa ya Bu Lurah? Ada kebakaran, ada tawuran, nah itu kan perlu ekstra. Tapi itulah yang harus dilalui, gitu kan? Bukan harus disesali, gitu. Jadi ya kalau saya bilang, saya lebih cenderung berpikir, sukanya aja lah, seenaknya gitu kan. Tapi kalau bicara duka, kita sendiri yang nggak ini. Jadi nggak maju-maju pikiran kita. Iya, betul. Setuju banget. Sohib Jakpus juga pastinya setuju ya, seperti itu. Jadi fokus kepada hal-hal baiknya, gitu. Karena pasti semua yang kita kerjakan bukan hanya Bu Lurah, kita pun juga Sohib Jakpus ngerasain bahwa semua yang kita kerjakan pasti ada suka duka, tapi mari kita melihatnya sukanya aja gitu ya Bu Lurah ya, supaya itu juga bisa menjadi penyemangat kita. Betul. Gitu, dan kita. Tentunya kita akan dapat pembelajaran-pembelajaran baru juga. Oke. Nah, kembali lagi karena kita ini dalam apa memperingati Hari Kartini ya Bu Lurah, kita sebagai perempuan tentunya pada saat kita memimpin, menjadi pemimpin di mana masyarakat mungkin lebih banyak mengetahui pemimpin itu mayoritas laki-laki. Nah, pernah gak sih Bu Lurah merasakan dipandang sebelah mata mungkin atau diragukan sebagai seorang pemimpin perempuan, khususnya pada saat ibu di Kelurahan Serdang ini? Kalau hal tersebut gitu kan, lurah perempuan selama saya menjabat Mbak Yulia ya, sekarang kan masyarakat, tentunya masyarakat DKI secara nasional sekalipun gitu kan sudah melek teknologi lah, sudah melek informasi, artinya mereka sudah tahu dan sudah memahami emansipasi wanita saat ini gitu kan, sudah banyak pemimpin-pemimpin di bidangnya ya kan, ya adalah merupakan seorang wanita dan sukses berhasil. Betul. Gitu kan, artinya mereka sudah terbuka. Jadi pada hal ini saya sebagai lurah
selama saya menjabat, ya alhamdulillah ya masyarakat saya ya di kelurahan ini nggak ada itu yang bicara meremehkan atau mengecilkan gitu kan, atau menyampaikan ah ini nggak mampu nih gitu kan. Alhamdulillah sih itu nggak ada. Tapi mungkin masih ada yang berpikir gitu kan, seorang wanita sanggup nggak nih gitu kan memimpin wilayah gitu kan. Ya hal-hal tersebut ini saya buktikan dengan kegiatan-kegiatan kita gitu kan. Hal-hal tersebut kita jawab dengan keraguan mereka ini, kita jawab dengan kegiatan-kegiatan real yang mereka bisa terima. Maka sehingga masyarakat tahu, oh iya gitu kan, bukan karena dia seorang wanita dia tidak mampu menjalankan pemerintahan ini gitu kan. Tapi dengan seorang wanita dengan gayanya, ya kan, kalau kita kan seorang ibu gitu kan, dengan gaya sendiri pasti berbeda ya kan dengan laki-laki gitu kan. Dengan gayanya seorang wanita dia bisa mengcover atau memberikan, mengayomi masyarakatnya dan bisa berhasil di situ gitu. Jadi alhamdulillah sih masyarakat di kelurahan saya ini the best lah gitu kan. Dalam hal ini mereka sudah bisa mengimbangi gitu kan, emansipasi wanita ini bisa diandalkan lah gitu kan. Jadi mendukung penuh dan tidak memandang atau memandang sebelah mata atau meragukan ya Bu Lurah ya? Enggak sih gitu, enggak sih. Iya. Sekarang mereka sudah paham seperti itu. Iya. Ada gak sih strategi atau mungkin trik yang bisa di-sharing ke Sohib Jakpus untuk menunjukkan kita sebagai perempuan ini kita kredibel kok gitu? Kalau strategi dari Bu Lurah boleh mungkin di-sharing ke kita? Iya, banyak ya strateginya mah. Apalagi kita perempuan ya kan, hatinya lembut gitu kan, kegentak sedikit aja kita kadang-kadang aduh gitu. Iya. Bener gak? Bener. Iya. Selalu omong dikit aja kadang-kadang kita aduh gitu. Apalagi ada momen-momen tertentu yang perempuan ini lebih sensitif gitu ya Bu Lurah ya. Tapi karena kita dituntut dengan tanggung jawab untuk memimpin wilayah, ya kita harus berpikir, kita harus berstrategi, memiliki strategi gimana nih caranya saya duduk di sini ya agar masyarakat saya bisa mengerti dan paham gitu kan. Iya. Ikut aturan-aturan pemerintah, program-program pemerintah. Banyak ya di wilayah saya ini rata-rata stakeholder-nya gitu kan, tokoh masyarakat adalah laki-laki. Saya seorang perempuan. Kadang-kadang kita kalau ngobrol sama laki-laki, ini enggak. Iya kan? Sungkan. Ah, ini saya buang itu semua. Jadi kalau mau ngobrol ya ngobrol aja seenak-enaknya gitu kan. Mau duduk nongkrong ngopi ngeteh, bareng-bareng kita ngopi. Walaupun di situ laki-laki semua, kita perempuan sendiri gitu kan. Ya udah, ini adalah beban tugas saya gitu kan untuk bisa masuk ke dalam dunia mereka. Ya kan, dan menghayati apa kegiatan-kegiatan yang mereka programkan di wilayah gitu. Itu yang pertama gitu kan. Begitu juga kalau kegiatan keagamaan, ya kan, undangan-undangan ke masjid atau segala macam gitu kan. Rata-rata tokoh agamanya itu adalah laki-laki. Ya. Tapi bukan berarti saya perempuan saya malu untuk duduk di sana gitu kan. Tapi tidak, saya buktikan setiap acara kegiatan-kegiatan saya hadiri gitu kan, sehingga membuat tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat itu percaya, oh iya. Seorang pemerintahan kelurahan menghargai kegiatan-kegiatan masyarakat, walaupun kegiatan itu kecil. Gitu kan? Saya nggak ngeliat kegiatan itu ada kegiatan besar, kegiatan itu ada kegiatan minoritas RT saja, arisan RT, itu nggak. Jadi sebisa mungkin kalau memang acara itu, kegiatan masyarakat itu tujuannya baik, ya saya sempat-sempatin hadir seperti itu. Jadi banyaklah strategi-strategi sehingga saya bisa nyambung nih sama mereka, masyarakat, gitu kan, nggak menjaga jarak saya, gitu kan. Oh saya nih lurah, saya nggak mau terlalu dekat, ya nggak juga, gitu kan. Jadi yang ya dekat, juga nggak terlalu dekat juga harus dijaga, gitu. Jadi mungkin bisa dibilang kita bekerjanya dengan hati gitu ya, Lurah dengan hati tapi tetap profesional, dan kehadiran kita di tengah masyarakat itu yang mungkin lebih menunjukkan ya eksistensi kita di kegiatan masyarakat. Nah mungkin Sohib Jakpus bisa tuh menjadi masukan buat kita ya, dengan hati profesional dan kita hadir benar-benar merasakan juga di tengah masyarakat itu dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Jadi kalau tadi yang Bu Lurah ceritakan di Kelurahan Serdang ini betul-betul merespon dengan baik, mendukung juga program-program pemerintah dalam hal ini juga kelurahan,
Nah, karakter dari Kelurahan Serdang ini seperti apa sih, Bu? Masyarakatnya, mungkin kehidupan sosialnya, budaya di yang terbiasa di Kelurahan Serdang gitu. Seperti apa karakternya, Bu? Iya, kalau karakter di kelurahan saya ini cukup variatif gitu kan, karena memang wilayah kita ini cukup padat penduduknya. Artinya yang masyarakat berpendidikan tinggi pun juga banyak di sana. Para ASN juga banyak yang tinggal di sana. Artinya banyak sekali gitu kan. Tapi yang saya amati selama saya menjabat itu, ya memang karena keterbukaan teknologi dan informasi, masyarakat lebih kritis. Ya kan, lebih kritis bertanya apa saja yang mereka tidak paham mengenai aturan-aturan atau program-program pemerintah yang tengah dijalankan pada saat ini. Jadi ya, dengan kekritisan mereka itu menjadi pemicu saya, semangat saya, koreksi saya untuk bisa menjawab apa yang mereka butuhkan. Iya. Kan? Apa yang mereka inginkan informasi dari seputaran program-program yang dijalankan oleh Pemprov DKI ini, gitu kan. Ya, dengan cara sosialisasi, dengan cara komunikasi silaturahmi, gitu kan, sehingga nyambung, ya, apa yang mereka kritisi ini, ya, kita bisa jelaskan sesuai dengan aturan-aturan yang sesuai, gitu kan, sesuai dengan norma-norma yang ada di peraturan-peraturan tersebut, sampai mereka paham dan memahami dan bisa menerima program-program tersebut. Itu. Jadi kritis lah. Kritis tapi pemikirannya terbuka ya, Bu Lurah ya, dan justru ini bisa menjadi satu kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah, kolaborasi yang cukup baik. Kadang mungkin ada hal-hal yang masyarakat sudah mengetahui lebih dulu permasalahan di tengah masyarakat, dan itu terinfo kepada kita pemerintah, dan kita jadinya juga lebih cepat respon terhadap permasalahan di tengah masyarakat ya. Kemudian yang tadi Bu Lurah sampaikan ya, tidak jauh berbeda pada saat dulu menjadi ajudan, lalu kemudian sekarang lurah, waktu ya, tuntutan waktu yang extra time yang tadi Bu Lurah sampaikan. Sedangkan Bu Lurah ini juga adalah seorang istri, seorang ibu ya. Bagaimana sih, Bu, bisa mengatur waktunya supaya itu semua bisa proporsional dan terbagi waktunya dengan baik? Sama kita. Sama. Nah, mungkin saya perlu sedikit belajar nih dari Bu Lurah kan? Iya. Ya, alhamdulillah ya. Saya suami satu, anak dua, ya. Satu aja cukup. Pasti ada yang seperti itu gitu kan. Bagaimana caranya saya memilih berkarir, otomatis saya berizin juga dengan suami gitu kan. Bolehkah saya berkarir gitu seperti ini? Kalau suami mendukung, alhamdulillah, artinya saya akan teruskan gitu kan, dan alhamdulillah suami saya mendukung gitu kan, dan anak-anak pun demikian gitu kan. Sebelum saya memulai atau apa, saya ngobrol dulu nih sama anak-anak. Ya, saya jelaskan tugas saya gitu kan. Apa nih tugasnya? Mama nih seorang lurah gitu kan. Mama seperti ini gitu kan. Jadi kadang-kadang mama waktunya cukup banyak di kantor. Bahkan di waktu libur pun ya, Bu Lurah ya. Yang tadinya anak-anak minta healing, minta jalan-jalan gitu ya. Memang agak kurang. Jadi sebisa mungkin saya jelaskan dengan baik kepada anak-anak, kepada suami gitu kan, untuk bisa memahami gitu kan, bagaimana sih peranan saya sebagai seorang lurah gitu kan. Alhamdulillah cepat gitu kan, cepat lambat anak-anak memahami bahwasanya, oh ya udah, ibu saya seorang lurah yang mungkin waktunya lebih banyak ke masyarakat, tapi saya tidak melupakan yang di rumah juga. Tetap harus bagi waktu sebisa mungkin, seoptimal mungkin, sehingga mereka juga merasakan keberadaan saya, ya, kasih sayang saya gitu kan, juga apa perhatian saya kepada mereka gitu kan, tetap pada porsinya seperti itu. Jadi kembali lagi tadi, tetap ya, kita kehadiran kita di tengah keluarga itu juga tetap kita tunjukkan, tapi juga kita tetap profesional di kantor ya, pada saat ngelaksanain tugas kita ya, Bu Lurah ya. Berarti keluarga sangat mendukung ya, Bu, dengan jabatan Ibu sebagai lurah, dan sudah mengerti, khususnya anak-anak sudah sangat mengerti gitu ya, Bu Lurah. Iya, insya Allah gitu kan. Oke,
Tapi pernah ada mungkin protes dari anak-anak, Mama sibuk banget sih, kapan nih aku pengen ini, taunya tiba-tiba, atau mungkin kan ada suatu kegiatan yang tiba-tiba gitu, tadinya mungkin Bu Ra udah janji, oke besok ya kita bisa kemana gitu, taunya tiba-tiba ada acara yang sangat mendesak, akhirnya batal gitu. Pernah protes gak sih anak-anak? Ya pastilah, pasti ya, pasti ada gitu kan, apalagi yang anak saya kan yang kecil gitu kan, mereka dia mungkin lebih sensitif perasaannya gitu kan, ada pasti protes gitu kan, cuma bagaimana saya memahami gitu kan, anak-anak umur segitu kan maunya diantar sekolah, iya, sampai protes, Mama aku nggak pernah diantar sekolah gini-gini, masa aku diantarnya sama yang antar-antar aja, itu sakit di sini. Iya, bahkan mungkin sampai pernah dibilang mamanya temen aku nggak kerja gitu ya, udah Mama anterin aku aja gitu misalnya ya, pernah, karena saya juga pernah mengalami itu di sini, aduh iya ya, nah aku udah gede udah bisa ngomong, udah bisa mengutarakan gitu, isi hati dia, iya, iya sampai sebegitunya ya, jadi saat itu karena dia protes dan semacamnya, tantrum lah dan segala macam, tantrum juga sempet gitu kan, karena posisi saya yang mungkin jarang sama dia gitu kan. Nah dari situ saya mulai optimalkan gitu kan pertemuan saya dengan anak-anak saya. Jadi selagi saya nggak ada kegiatan, ya maksimal, saya full, iya, maksimal buat full anak-anak, untuk anak-anak keluarga. Gitu kan. Biarin deh mau glendotan, mau apa kayak gitu kan, mau bikin apa, mau masak apa, turutin. Iya, gitu. Iya. Terus kalau telepon tuh nggak boleh telat ngangkat. Bahkan di kantor, kita di kantor pun kita sering video call dengan anak gitu ya, karena ya apa yang dia rasakan tentu sangat cukup berat buat mereka gitu kan, ketika mereka nggak bisa setiap hari diantar orang tuanya gitu kan, belajar sama orang tuanya gitu. Dan kembali lagi Sohib Jakpus, tentunya hati seorang ibulah yang lebih mengerti kan bagaimana bisa memperlakukan anaknya ya dengan berbagai macam karakter anak ya, karakter anak yang berbeda, kembali lagi hati seorang ibu ya, hati seorang ibu yang akhirnya bisa mengerti bagaimana mentreat anak dan keluarganya. Oke, Bu Lurah, ini menarik sekali perbincangan kita ya, dan di Hari Kartini ini adakah hal yang mau ibu sampaikan khususnya kepada Sohib Jakpus, para perempuan hebat di luar sana, pesan-pesan dari Bu Lurah? Oh ya, oke, di Hari Kartini ini saya cuma mau menyampaikan kepada seluruh Kartini tentunya, wanita Indonesia ya, pada hari ini selamat Hari Kartini untuk semua wanita ya, untuk semua ibu-ibu mau yang dimanapun berada ya, semoga seluruh wanita Indonesia ini tetap semangat menjalankan tugasnya, yang pasti terutama adalah mendidik keluarga ya, mencintai, menyayangi keluarga. Bagi wanita yang berkarir pun juga tetap bersemangat ya, kembangkan terus karyanya, kembangkan terus kinerjanya ya. Emansipasi wanita ini memang tengah berjalan, sehingga seluruh wanita ini boleh ya menunjukkan karyanya kepada seluruh masyarakat tentunya. Jadi tetap semangat ya, tetap optimis ya menjalankan keluarga. Saya harap semuanya bisa seimbang antara karir dan keluarga, tentunya dengan penuh rasa kasih sayang dan tanggung jawab yang penuh serta profesionalitas kepada seluruh wanita-wanita Indonesia gitu kan. Semangat terus ya, selamat Hari Kartini semuanya, Sohib J Podcast tentunya. Oke, keren banget Bu Lura kita, Bu Rizka Handayani. Oke, Sohib Jakpus, demikian tadi bincang-bincang kita hari ini dengan sosok Lura Serdang, Ibu Rizka Handayani. Dari perbincangan tadi kita bisa dapatkan banyak hal ya, tapi ada yang sangat menarik buat saya, bahwa apapun profesi kita, apapun yang kita kerjakan, bekerjalah dengan hati, profesional, dan tunjukkan kehadiran kita di bidang yang kita kerjakan tersebut, apapun bidangnya, ya Bu Lura ya? Setuju ya Bu Lura ya? Oke, Sohib Jakpus, terakhir saya juga ucapkan selamat Hari Kartini untuk seluruh Kartini muda dimanapun berada. Sohib Jakpus,
jadilah terang di tengah kegelapan. Terima kasih juga Bu Lurah untuk waktunya di tengah kesibukan yang ada. Mudah-mudahan semakin sukses dan sehat selalu dan bisa memberikan banyak hal positif khususnya di wilayah Jakarta Pusat. Oke, Sohib Jakpus, pantengin terus sosial media kita untuk mengetahui info terbaru tentang Jakarta Pusat. Hanya di @kotajakartapusat. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.